Real Madrid dipaksa harus puas dengan hasil Serie A 1-1 melawan Rayo Vallecano. Madrid diduga kehilangan fokus karena situasi Kylian Mbappe. Madrid menyambangi Rayo Vallecano di Estadio de Vallecas pada Minggu 18 Februari 2024 malam WIB. El Real start dengan kencang setelah Joselu mencetakkan gol kilat di menit ke-3. Sebelum pertandingan genap bergulir setengah jam, wasit menghadiahi penalti ke tim tuan rumah. Eduardo Cafaminha melakukan handball karena menahan sepakan Oscar Terejo. Raul de Thomas sukses menjaringkan bola ke sudut gawang sekaligus mengubah kedudukan menjadi seimbang 1-1. Meski begitu, Madrid kesulitan sisa permainan sehingga skor tidak berubah sampai pertandingan selesai. Tidak sedikit yang mempertanyakan fokus Real Madrid tengah rumor Kylian Mbappe. Superstar sepak bola Prancis itu dikabarkan sudah memberitahu PSG bahkan dia akan pergi di akhir musim. Lalu bergabung Los Blancos. Carlos Ancelotti membantah Mbappe mempengaruhi hasil seri Madrid di kandang Rayo Vallecano. Kapan sih tim ini tidak fokus, kata pelatih Italia itu dilansir The Athletic. Kami selalu fokus kok, sulit untuk mencela tim ini untuk hal apapun di musim ini. Toh tidak mudah untuk menang di sini. Anda harus memainkan permainan yang berbeda. Lapangan juga kecil sehingga Anda harus beradaptasi, cetus Ancelotti. Setelah hanya meraup 1 poin, Real Madrid masih teratas di klasemen Liga Spanyol. Madrid mengoleksi 61 poin dari 25 pertandingan. Unggul 6 poin dari rival terdekatnya Girona, namun jarak tersebut berpeluang menciut apabila Girona bisa menang di markas Atletico Bilbao pada Selasa 20 Februari dini hari.